Assalamualaikum semua. Okey, hari ini Cikgu Azlina akan ajarkan tentang petikan KVKVKV, siri asas bacaan tahap 1. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.1, asas membaca dan memahami. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.1.2 dalam kurungan 4 roman, membaca dan memahami petikan. Apa pula objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pada akhir PDPC, murid akan dapat membaca satu petikan KVKVKV dengan bimbingan guru. Kriteria kejayaan, pada akhir PDPC, murid akan dapat membaca 3 petikan KVKVKV tanpa bantuan guru ataupun tanpa bimbingan guru. Okey, kali ini cikgu punya pengajaran lain sikit. Okay, kita berbentuk permainan. Okey, tapi kita masih lagi membaca petikan ataupun merujuk kepada petikan KVKVKV yang kita pernah belajar dahulu. Okey. Macam mana nak cakap? Petikan ni sudah dipecah-pecahkan menjadi permainan. Cikgu harap kamu semua enjoy ataupun kamu semua rasa seronok. Okey, murid-murid, cikgu kategorikan kepada 4 bahagian. Okey, yang pertama kategori permainan, ya atau tidak. Yang kedua, betul atau salah. Yang ketiga, kategori, kalau tak silap cikgu lah, cikgu tengah hafal tau ni. Kalau tak tak silap cikgu, yang ketiga, pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan tu nanti awak tengok lah macam mana. Okey, dan yang keempat, yang terakhir, isi tempat kosong. Macam mana permainan ni ya. Okey, mari kita teruskan ya. Pusingan permulaan. Di atas sana tu, okey, ada ya ataupun tidak. Jadi kamu kena pilih jawapan yang betul sama ada ya atau tidak. Okey. Baca dahulu ayat di bawah ni, okey? Ini kelapa muda. Betul ke ni kelapa muda? Cuba awak tengok. Ya atau tidak? Cuba awak fikirkan sekejap. Sekejap lagi, cikgu akan tunjukkan jawapan yang betul. Okey? Kamu nampak kan jawapannya? Ya, betul lah. Ini kelapa muda. Bukan kelapa tua kan? Okey. Okey, mari kita teruskan. Ya atau tidak? Haris beli kelapa muda. Betul ke Haris yang beli? Cuba tengok jawapan dia. Mana ada Haris? Tu kan? Siapa nama dia? Saya pun lupa. Siapa nama dia? Bukan Haris. Siapa nama dia? Hafizi. Awak ni. Tengok apa yang sedang difikirkan oleh Hafizi. Cuba tengok betul-betul. Okey, sebelum kamu pilih jawapan yang betul, okey, kamu perlu baca dahululah macam biasa ayat di bawah tu ya. Okey. Hafizi suka isi kelapa tua. Okey. Betul atau salah? Okey. Cuba awak fikirkan. Betul tak pilihan jawapan kamu tu? Kalau betul baguslah. Kalau salah, cuba kamu fikir, mana ada orang suka makan isi kelapa tua? Sebab isi kelapa tua selalu kita buat untuk buat kuih, buat santan. Kita tak makan begitu saja. Kalau macam kes siapa nama dia ni, si Hafizi ni, dia suka isi kelapa muda sebab kalau ikut petikan daripada awal, dia beli kelapa muda. Lepas tu
Semua tentang kapal muda kan jadinya. Takkanlah kita tiba-tiba jawapannya kelapa tua. Okey, tak sesuai. Jadi jawapan yang paling sesuai ialah kelapa muda. Okey? Okey. Pusingan pertengahan. Okey, untuk kategori pelbagai pilihan, kamu hendaklah pilih satu sahaja jawapan. Tak boleh pilih dua atau tiga ya. Pilih satu sahaja jawapan yang tepat. Okey? Mula-mula memang kena baca ayat yang perlu dilengkapkan. Jangan terus pilih jawapan. Okey? Okey murid, kita baca sama-sama ya ayatnya. Okey? Hafizi beli kelapa muda di... Okey, tempat kosong kan? Okey, ada pilihan jawapan. Yang pertama, yang A tu apa dia? Yang A ialah Johor. Okey, B, Terengganu. C, Melaka. D, Selangor. Okey, jadi mana satu jawapan yang betul? Eh, pandailah kamu ni. Ya, yeah, okey. Di Melaka. Jawapannya C. C, Melaka. Jadi, ayat penuhnya, Hafizi beli kelapa muda di Melaka. Pusingan akhir. Okey, untuk pusingan yang ni, kamu hendaklah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, ini jawapan tak disediakan, jadi kamu hendaklah fikirlah. Senang je. Cubalah, cuba buat. Okey, cuba baca sendiri ya yang ni. Ha, senang kan? Alah, sama je dengan ayat sebelum ni. Okey, je cuma bezanya kamu kena isikan sama ada apa yang perlu diisi dengan sebelum perkataan muda. Okey? Pandai isinya kelapa. Jadinya apa? Hafizi beli kelapa muda di Melaka. Okey, tanya. Jeng jeng jeng. Okey, siapa pemenang dia ya agaknya? Awak? Mestilah awak yang menang. Takkanlah cikgu yang menang. Cikgu buat, cikgu menang. Dah kenapa kan? Ha, jadinya tanya untuk semua. Okey, sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan kalau rasa video ini sangat menarik, boleh kongsikan pada rakan-rakan ataupun boleh kongsi di Facebook pun boleh. Okey? Bye. Assalamualaikum.